Kurang ti 10 poin mapak pilkada kalawan Walatra 2020 sakumna hambalan turta tata harus sateka pola dilakonan ku KPU Kabupaten Bandung. Sendirinya sejumlah hing logistik tacan dikirim ke eta gudang, tapi pihak KPU Kabupaten Bandung nyindeken sakumna kabutuh logistik bakal saya galuyu karena target nyeta hamin hiji poe nyoblos. Sababaraha hambalan sarta tatahar satekah polah dilakonan ku Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bandung mapag pemilihan kepala daerah atau pilkada kalawan Walatra anu bakal dikokolakeun dina poe Rebo 8 Desember 2020 nu bakal datang. Eta tatahar teh ngawengku teknis pemungutan suara sarta protokol kesehatan. KPUG nambahan logistik keur nyayagakeun protokol kesehatan salila prak-prakan pilkada. Pangnak itu sasalan COVID-19 masih nerekap di Indonesia. Cek Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya, tepika poe Rebo isuk-isuk 2 Desember 2020, pihakna masih ngadago sawatara kabutuh logistik teknis pemungutan suara, kawas buku panduan milih turta formulir C. Ari tatahar protokol kesehatan, pihak KPU Kabupaten Bandung karinga dago kiriman termogan keur ngecek hawa awak warga sarta sarung tangan lateks ancokeunan petugas TPS. Agus Baroya ngembohan, kabutuh logistik anu tacan nepi di gudang KPU Kabupaten Bandung ditargetkeun bakal lengkep dina hamin 5 tanggal 4 Desember nu bakal datang. Satu tas logistiknya lengkap, hambalan satu luinya, nyaeta prak-prakan distribusi. Jadi terkait dengan logistik pilkada untuk 2020, alhamdulillah secara umum logistik itu ada dua kita kategorikan. Pertama, logistik yang terkait dengan teknis pemungutan suara dan logistik yang terkait dengan APD atau protokol kesehatan. Secara umum, untuk logistik terkait dengan pemungutan suara itu sudah sampai di KPU Kabupaten Bandung. Bahkan sudah kita distribusikan di gudang KPU Kabupaten Bandung yang ada di 21 kecamatan. Tinggal beberapa item, antara lain formulir C dan buku panduan yang masih kita tunggu. Kemudian, logistik terkait dengan protokol kesehatan pada umumnya juga sudah sampai, tinggal beberapa item antara lain termogan dan sarung tangan latek. Masih cek Agus Baroya, sajumlahing kabutuh logistik inti kawas bilik sora turta surat sora geus nepi tisaprak 2 minggu katompernakeun. Dinamprona kontestasi Pilkada Kabupaten Bandung 2020 di Iluan kutilu pasangan calon, nyaeta nomor urut 1 Kurnia Agustina Usman Sayogi, nomor urut 2 Yena Iskandar Ma'zum Atep Rizal, serta nomor urut 3 Dadang Supriyatna Sahrul Gunawan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.